Dato' Yang Dipertua, kerajaan menyiasakan perata pendapatan di sisi rumah di bawah RMK ke-12 meningkat daripada 7,089 pada tahun 2020 kepada 10,865 pada tahun 2025, iaitu peningkatan sebanyak 7.3% setahun. Sasaran yang ditetapkan ini adalah realistik berdasarkan kepada pencapaian peningkatan perata pendapatan isi rumah bagi tempoh 2009-2019, iaitu sebanyak 7% setahun. Selain itu, sasaran yang ditetapkan juga adalah selari dengan jangkaan pertumbuhan KDNK pada harga semasa 7.4% setahun bagi tempoh RMK ke-12 dan matlamat untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju. Untuk makluman anda yang berhormat, pendapatan perata isi rumah ini merujuk kepada punca pendapatan yang diperolehi dari empat punca yang utama. Pertama, pendapatan pekerja bergaji. Kedua, pendapatan dari pekerja sendiri. Ketiga, pendapatan dari harta dan pelaburan seperti dividen. Dan keempat, penerimaan pendapatan semasa seperti kiriman dan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan. Dalam konteks Malaysia, perata penerimaan pendapatan dalam satu isi rumah adalah sekitar 2 orang pada tahun 2019. Kerajaan yakin sasaran yang telah ditetapkan ini mampu dicapai berikutan pelbagai strategi makro yang diperkenalkan untuk memulih dan memperkukuhkan asas ekonomi. Antaranya termasuklah usaha untuk meningkatkan produktiviti, menggalakkan pelaburan berkualiti, mempercepatkan peralihan struktur ekonomi, memanfaatkan penyertaan dan rantaian nilai global dengan izin GVC dan meningkatkan bahagian pampasan pekerja CE dan memastikan kemampanan fiskal dalam jangka panjang. Selain itu, peranan sektor swasta akan terus diperkasa supaya kembali menjadi pembantu utama pertumbuhan ekonomi. Bagi memperkukuhkan peranan sektor swasta, dasar aspirasi pelaburan nasional ataupun NIA akan menjadi asas pembaruan yang komprehensif dalam semua inisiatif dan dasar berkaitan pelaburan. Melalui NIA, pendekatan yang holistik dan bersasar akan diterapkan bagi menarik lebih banyak pelaburan langsung asing serta pelaburan langsung domestik. Institusi pelaburan akan disetujui semula untuk menarik lebih banyak pelaburan berkualiti yang menggalakkan dan kerajaan juga komited untuk meningkatkan serta memperbagaikan sumber pendapatan seperti menjadikan program penyekatan pendapatan, menambah baik akses kepada keperluan asas dan juga menggalakkan keusahawanan dan pelaburan kepada portfolio penjanaan pendapatan serta akses kepada pembiayaan kewangan dan meningkatkan sistem perlindungan sosial.